seorang ulama ahli tarikah, seorang ulama yang telah menjadi khalifah. Kita akan mengupas perjalanan hidup seorang ulama yang mendapat gelar Kiai Agung. Beliau adalah Syekh Abdul Karim Tanara. Dia besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keikhlasan, kesucian hatinya dan kebersihan daripada tutur katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Amma ba'du, pemirsa Nabawi TV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat. Keseimbangan di sini bukan berarti porsinya sama. 50% waktu kita habiskan mengejar dunia dan 50% waktu kita habiskan mengejar akhirat. Tidak seperti itu. Kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia hanya sementara. Sementara kehidupan kita di akhirat sangatlah lama, sebab kekal dan abadi selamanya. Oleh sebab itu diperlukan kedekatan, diperlukan kegigihan, diperlukan kesungguhan untuk mengejar kebahagiaan akhirat yang sifatnya abadi tersebut. Ada satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan tanda-tanda petunjuknya tersebut kepada Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi dalam sabdanya mengatakan, izhad fid dunya yuhibbuka Allah, zuhud kepada dunia maka Allah akan mencintaimu. Zuhud di sinilah diperlukan jalan, diperlukan tarikah menuju Allah, menuju keridhaan Allah. Dan tentu saja orang yang paling mengerti jalan tersebut adalah Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, orang yang paling mengerti adalah para ulama-ulama selaku penerus dan pewaris daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada episode kali ini kita akan membahas sebagai seorang ulama ahli tarikah. Seorang ulama yang telah menjadi khalifah dari sebuah cara menempuh perjalanan suluk menuju keharibaan, menuju keriduan dan kemuliaan yang telah Allah janjikan. Dan kita tahu innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar daripada janji-janjinya. Kita akan mengupas perjalanan hidup seorang ulama yang mendapat gelar Kiai Agung. Beliau adalah Syekh Abdul Karim Tanara. Beliau wafat di kota Mekah. Beliau adalah seorang khalifah daripada tarikah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang saat itu beliau meneruskan sebagai khalifah daripada guru beliau yang mulia Syekh Khatib As-Sambasi. Abdul Karim kecil lahir di satu desa di sudut atau di pelosok Banten. Tepatnya di desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Percis bertetangga dengan Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan kita tahu bahwa Syekh Abdul Karim hidup sejaman dengan Syekh Nawawi Banten. Dan kita tahu bahwa masyarakat banyak hanya mengenal seorang Syekh Nawawi, dikenal karena banyak bahkan ratusan daripada karya-karya kitabnya yang berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan nahwu dan lain sebagainya. Namun sebenarnya bukan hanya seorang Syekh Nawawi, bahwa Banten juga punya anak emas, Banten juga punya seorang ulama kebanggaan yang terkenal di kota Mekah pada saat itu,
yang beliau membuka majlis di Jabal Qubais, samping daripada Masjidil Haram, yakni Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Syekh Abdul Karim lahir dari lingkungan ulama. Ayah beliau yang bernama Kimas Tanda adalah keturunan daripada Sunyalaras dan keturunan daripada Sultan Hasanuddin Banten. Kita tahu bahwa Sultan Hasanuddin Bantenlah yang telah membebaskan cengkeraman penjajah, yang telah mengislamkan masyarakat Banten dengan dakwah-dakwahnya atas utusan Sultan Gunung Jati. Subhanallah, dari keturunan yang mulia itulah lahir seorang bayi yang bakal menjadi orang mulia. Dari keturunan orang-orang besar itu pula lah lahir seorang anak yang bakal menjadi seorang orang yang besar. Besar bukan hanya di hadapan manusia, dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan kepiawaian bicaranya, dengan kesederhanaan hidupnya, pakaiannya dan lain sebagainya, tapi lebih dia besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keikhlasan, kesucian hatinya dan kebersihan daripada tutur katanya. Pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, Abdul Karim kecil dididik dengan didikan agama yang kuat. Dididik dengan didikan para ulama, para kiai yang kebetulan ada pada saat itu. Dari seorang kiai ke kiai yang lain, beliau menimba ilmu dan pada akhirnya tibalah saatnya. Dan kita tahu bahwa ini menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Nusantara pada saat itu. Jikalau ada seorang anak yang terlihat cemerlang, tanggap, cerdas, cerdik, pintar, biasa pada saat itu karena Makkah, Madinah merupakan pusat daripada ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama, maka berangkatlah Syekh Abdul Karim menuju kota yang menjadi tujuan dari kebanyakan dan bahkan hampir seluruh umat Islam pada setiap saatnya, yakni Makkah Al-Mukarramah. Pemirsa, kita akan melanjuti cerita menarik ini, melanjutkan cerita menarik ini. Cerita yang penuh dengan inspirasi, cerita yang penuh dengan tauladan buat kita semua. Tentu saja kita akan terus dan insya Allah membahas seorang Syekh Abdul Karim Tanara. Dan kita akan bahas itu setelah yang satu ini. Pemirsa Nabawi TV, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpalah Syekh Abdul Karim Tanara dengan seorang ulama besar, Khatib As-Sambasi. Kepada beliaulah Syekh Abdul Karim menimba ilmu dari fikih, hadis, tafsir, tasawuf dan banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Syekh Abdul Karim terbilang murid yang sangat cerdas dan mampu menyerap berbagai macam disiplin ilmu yang telah disampaikan oleh gurunya, yakni Syekh Khatib Sambas. Subhanallah, ketertarikan Syekh Abdul Karim dalam dunia tasawuf menghantarkan beliau menjadi seorang santri yang juhud, sederhana, dan lebih sibuk dalam renungan untuk tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Mulailah terkenal dari sekian murid Syekh Khatib Sambas, seorang Abdul Karim, santri kelahiran tahun 1840 Masehi ini, terlihat bakatnya sejak awal dia bertemu dengan sang guru, yakni seorang khalifah, seorang mursyid tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Syekh Khatib As-Sambasi. Selang waktu yang cukup lama, Syekh Abdul Karim menimba ilmu kepada gurunya dan timbullah atau muncullah panggilan daripada tanah air tercinta. Kerinduannya akan tanah air, kerinduannya akan keluarga, menumbuhkan keinginan bertemu dengan mereka sehingga apa mau dikata, Syekh Abdul Karim pamit kepada sang guru untuk berangkat pulang ke Nusantara. Subhanallah, kepulangan Syekh Abdul Karim disambut oleh masyarakat
Tanara pada saat itu. Bahkan kurang lebih selama 40 tahun sebelum wafat daripada sang guru, yakni Syekh Khatib Sambas di kota Mekah. Selama 44 tahun itulah Syekh Abdul Karim mengembangkan dakwahnya. Beliau mengajarkan, beliau menyampaikan, beliau menyebarkan daripada tarikah yang beliau dapatkan daripada gurunya tercinta Syekh Khatib Sambas. Dan respon daripada masyarakat Banten pada saat itu, bahkan Jawa Barat, Priangan, itu bukan main. Mulailah dikenal bahwa ada seorang alim besar, seorang santri yang baru pulang dari Mekah Al-Mukarramah dengan membawa tarikah, membawa ajaran sufi daripada Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang bernama Syekh Abdul Karim Tanara. Dan tidak sedikit daripada beliau, beliau daripada murid-murid beliau adalah yang bakal menjadi pejuang-pejuang Banten dan tentu saja memberikan kontribusi yang sangat besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada tahun 1876, sepeninggal daripada gurunya tercinta Syekh Khatib yang saat itu meninggal pada 1875, di mana pesan daripada maha guru beliau kepada Syekh Abdul Karim untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengganti di majlis-majlis salim Syekh Khatib Sambas, maka dipanggil baliklah Syekh Abdul Karim untuk tinggal di kota Mekah dan menjadi khalifah mursyid tarikah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, kepergian Syekh Abdul Karim ke Tanah Suci untuk yang kedua kali dan beliau memberikan sebuah isyarat bahwa kemungkinan besar beliau tidak akan pulang lagi ke Indonesia, ke Banten pada khususnya, ini menimbulkan kesedihan, duka yang sangat dalam. Sehingga murid-murid beliau dari seluruh pelosok, kita tahu bahwa salah satu daripada murid beliau adalah Syekh Asnawi Caringin, salah satu daripada murid beliau Mama Falak Pagentongan Bogor, salah satu murid daripada beliau Syekh Tolha Cirebon, yang mendengar bahwa Syekh Abdul Karim akan kembali ke kota Mekah, maka saat itu pula masyarakat berduyun-duyun hendak mengantarkan beliau ke pelabuhan. Dan peristiwa ini dicium oleh para penjajah Belanda dan dikhawatirkan akan menimbulkan pergolakan, akan menjadi momen bangkitnya perjuangan, bangkitnya perlawanan terhadap penjajahan pada saat itu. Maka Syekh Abdul Karim atas perintah, atas intervensi daripada penjajah Belanda pada saat itu, mengalihkan perjalanannya seharusnya melalui pelabuhan Jakarta, melalui Karawaci, Tangerang dan sekitarnya. Beliau alihkan, beliau naik perahu dari pelabuhan di Banten sana. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah seorang ulama. Di mana beliau hinggap, disitulah beliau menebarkan ilmu. Di mana beliau singgah, disitulah beliau menebarkan manfaat. Dan tentu saja, seorang ulama hadir laksana lentera yang menerangi kegelapan. Seorang ulama hadir, ia adalah laksana juru selamat yang akan menyelamatkan manusia minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan menuju cahaya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah bahwa Syekh Abdul Karim ditentukan untuk tinggal di kota Mekah, dan tentu saja bahwa ilmu-ilmu beliau beliau tuangkan bukan berbentuk tulisan sebagaimana Syekh Nawawi Banten, sebagaimana Syekh Abdul Samad Al-Palembangi, sebagaimana ulama-ulama yang lain, tetapi kecenderungan beliau kepada ilmu tasawuf, kecenderungan beliau untuk sibuk mengajarkan ilmu dan tentu saja mengolah batinnya dalam renungan spiritualnya, membawa beliau menjadi seorang yang dikenal dengan arif billah, orang yang begitu dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan cerita menarik ini, masih seputar seorang ulama yang punya pengaruh yang sangat besar dalam dunia tarikah, dalam dunia sufi, yang menginspirasi murid-muridnya untuk melawan penjajahan Belanda di Nusantara ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa Nabawi TV, kita kembali lagi masih dalam episode cerita seorang ulama besar, Syekh Abdul Karim Tanara. Setelah tinggal, beliau membuka majlis, memimpin tariqah, memberikan wejangan nasihat setiap hari, siang dan malam kepada murid-muridnya. Subhanallah, kita tahu bahwa hijrahnya beliau daripada Nusantara menuju Mekah, yang pada saat itu Nusantara dalam cengkeraman penjajah, bukan karena beliau takut. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah bukan karena beliau takut. Tetapi inilah orang yang cerdik, inilah orang yang cerdas, bagaimana menyusun strategi Rasul dengan bimbingan wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Di kemudian hari mampu menaklukkan kota Mekah dengan futuh Mekahnya. Maka begitu pula ulama-ulama Indonesia yang tinggal di Mekah, yang tinggal di Madinah, yang kemudian pulang melihat keadaan yang sangat memprihatinkan, kemudian beliau balik lagi kota Mekah dan ke kota Madinah, bukan karena beliau takut, tapi beliau lebih kepada bagaimana menularkan semangat jihad ini kepada murid-muridnya. Bagaimana beliau butuh kondisi keadaan yang kondusif untuk menyalurkan ilmu-ilmunya, untuk menularkan dari apa-apa yang beliau yakini dan beliau pahami. Dan seperti itulah Syekh Abdul Karim Tanara melalui murid-muridnya. Alhamdulillah, kita tahu bagaimana peristiwa Geger Cilegon pada tahun 1888 cukup menggegerkan catatan sejarah bangsa kita. Bagaimana menjadi kesepakatan seluruh masyarakat Banten pada saat itu untuk bangkit melawan. Dan ini tidak kalah menariknya dengan peristiwa heroik yang terjadi di Surabaya, dengan peristiwa heroik yang terjadi di Bandung, dengan peristiwa heroik yang terjadi di Kalimantan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Pada hakikatnya semua manusia ingin merdeka. Apalagi kita tahu bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan tentang hak asasi manusia, yang mengajarkan tentang pembebasan dari perbudakan dan lain sebagainya. Sebelum undang-undang dasar negara kita disusun oleh para pahlawan kita, kita tahu bahwa Islam di dalam surat Al-Balad, apa kata Allah dalam firman-Nya, fakku rokobah, bebaskan budak-budak kalian. Maka roh inilah yang ditularkan oleh Syekh Abdul Karim Tanara untuk menciptakan, untuk mentransfer semangat juang daripada murid-muridnya. Subhanallah, dan itu terjadi, dan alhamdulillah sampailah bangsa kita dengan sebuah kondisi alam kemerdekaan yang mampu kita nikmati sebagai generasi setelah beliau-beliau. Dan ini tentu saja kita harus akui, ini tidak lepas daripada jasa besar para ulama, jasa besar para syuhada, jasa besar daripada para pejuang bangsa ini. Kita tahu bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih, penakluk daripada kota Konstantinopel. Mungkin orang hanya mengenal bahwa Muhammad Fatih adalah seorang pejuang, seorang sultan yang mampu mewujudkan cita-cita daripada orang tuanya. Kita tahu bagaimana dua generasi tidak mampu menembus benteng besar daripada kota Konstantinopel. Tapi subhanallah, seorang Muhammad Al-Fatih, seorang sultan yang gagah, perkasa, berani dan luar biasa, mampu menembus daripada tembok tebal kota Konstantinopel. Dan orang hanya mengenal bahwa Muhammad Al-Fatih. Dia tidak tahu bahwa Muhammad Fatih punya seorang guru spiritual, seorang guru sufi yang menjadi pembimbing, yang menjadi petunjuk tentang dilakukan atau tidak dilakukannya penyerangan. Artinya bahwa di balik orang besar pasti ada guru yang besar. Di balik seorang kesatria pasti ada seorang guru yang mengajarkan nilai-nilai kesatriaan. Begitu pula para pejuang-pejuang bangsa ini. Dan salah satu daripada guru pejuang bangsa ini adalah seorang ahli tariqah, seorang sufi, Syekh Abdul Karim Tanara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama yang sederhana ini, ulama yang tidak hubbud dunia ini, ulama yang yuhibbul khubul, yang tidak senang namanya disanjung-sanjung, yang tidak senang namanya ditulis dalam tulisan buku murid-muridnya, ini adalah seorang ulama yang arif billah. Seorang ulama yang dirasakan begitu besar manfaatnya bagi khalayak orang banyak. Kita tahu ada sebuah kaidah, al-masyhur bi barakati mastur. Di balik orang yang terkenal itu selalu ada doa daripada orang-orang yang tersembunyi. Subhanallah,
Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW sebagai panutan beliau, Syekh Abdul Karim. Karena bagaimanapun juga kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus ketahui bahwa tariqah yang ditempuh, jalan yang ditempuh oleh aslafun as-salih ini bagaimanapun juga warnanya tetap sama, walaupun coraknya berbeda. Bagaimanapun apa yang beliau lakukan dari zamannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dan juga sampai kepada para ulama-ulama masa kini, berupa jalan sufi, ini sebenarnya adalah jalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi jalan tariqah, jalan mengekang diri, menyibukkan diri dengan amal-amal saleh, menyibukkan diri dengan aurat, menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan ibadah, itu adalah jalan daripada ulama-ulama, dan tentu saja jalannya Rasulullah SAW. Tapi tentu saja tidak dengan melupakan tanggung jawab kita terhadap kehidupan dunia. Karena Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengatakan, iradatuka fit tadbir ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil aliyah. Keinginanmu untuk menguasai dunia sembari kau lupakan kehidupan akhirat, itu merupakan sebuah jatuh terjunnya engkau ke jurang kebinasaan. Dan sebaliknya, wa iradatuka fit tajrid, keinginanmu untuk menjadi seorang sufi, keinginanmu untuk sibuk dengan kehidupan akhirat, dengan ibadah-ibadah mahdhah, wirid dan lain sebagainya, ma iqamatillah iyyaka fit tadbir, sementara di lain sisi Allah mengharuskan kita untuk mencari nafkah sebagai kewajiban kita terhadap anak dan istri kita. Jangan lupakan itu, karena kalau itu kita lupakan, minasyahwatil khafiyah, itu akan memunculkan, akan menimbulkan syahwat yang tersembunyi. Syahwat terhadap apa? Syahwat terhadap dunia. Dan Rasulullah SAW, orang yang mengajarkan jalan menuju Allah dengan sempurna ini, dan tentu saja menjadi inspirasi Syekh Abdul Karim Tanara, beliau bukan menjadi seorang guru, beliau bukan hanya menjadi seorang guru, beliau bukan hanya menjadi seorang mursyid, beliau adalah seorang pedagang yang berpikir tentang dunianya juga. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita, cerita menarik ini. Tentu saja masih tidak di Nabawi TV setelah yang satu ini. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, sampailah kita pada kesimpulan bahwa cerita ini merupakan jawaban kepada orang-orang yang seuzan, kepada orang-orang yang menganggap bahwa bertariqah adalah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa perkataan itu muncul, tuduhan itu muncul, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, dalam firman-Nya berfirman, "Un'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajaklah mereka, serulah mereka menuju jalan yang Allah ridhoi, yakni agama Islam, dengan hikmah wa mau'izatil hasanah. Jalan butuh petunjuk, dan bertariqah itu merupakan petunjuk jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di dalam dunia Islam sejak aslafun as-salih, di seluruh kehidupan Islam, di seluruh negara, di seluruh daerah, kita tahu bagaimana di Afrika terkenal dengan Tijaniyahnya, kita tahu di Hadramut dengan Alawiyahnya, kita tahu di Mesir dengan Qadiriyah, kita tahu di Mekah yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, dan di situ pula lahir, di situ pula muncul ulama-ulama yang bertariqah, ulama-ulama yang menyibukkan dirinya dengan dunia tasawuf. Dan kita tahu dan kita pahami bersama, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf fatafassaq, siapa orang yang hanya berpikir tentang fikih tanpa diiringi dengan tasawuf, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Karena agama tidak hanya berdiri di atas hukum, tetapi agama juga berdiri di atas adab dan akhlak. Agama bukan hanya berdiri di atas unsur wajib dan tidak wajib, haram dan tidak haram, batil dan tidak batil, tetapi agama juga berdiri di atas kepatutan dan kelayakan. Apakah ini patut atau tidak layak? Halal sekalipun kalau tidak patut, ini pasti akan mengancam diri kita. Ini pasti akan berefek negatif kepada diri kita. Inilah bahwa tasawuf menyempurnakan itu semua. Bahwa tasawuf memberikan sentuhan tersendiri
terlihat lebih halus, terlihat lebih anggun, terlihat lebih berwibawa. Dan ini merupakan jawaban bagi orang-orang yang mendustakan ini semua. Bagi saudara-saudara kita yang tidak mempercayai ini semua. Padahal mereka menamakan diri mereka sebagai orang-orang yang mengikuti salafun as-salaf. Mengikuti salaf-salaf kita. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak ada satupun daripada aslafun as-salaf. Tidak ada satupun daripada salaf-salaf kita. Dari zaman sahabat sampai dengan ulama sekarang ini. Tidak ada satupun dari mereka. Melainkan semua mereka adalah orang-orang yang bertasawuf. Melainkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa sibuk mensucikan diri dengan ilmu-ilmunya. Kita tahu bagaimana sahabat-sahabat Nabi ada yang mendapat gelar Ahlus Sufah, yang mereka hidupnya di samping serambi rumah Nabi yang jumlahnya tidak sedikit, ratusan, dari Bilal bin Rabah, Salman al-Farisi, Abu Zal al-Ghifari. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan harta mereka. Mereka adalah orang-orang yang menanggalkan gelar kebangsawanan mereka. Demi apa? Demi hidup sederhana, mencontoh sosok manusia yang paling mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah yang mengajarkan itu semua, mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan lebih mengutamakan kepentingan akhirat kita daripada kepentingan dunia kita. Dan tentu saja itu semua diajarkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat Sayyidina Jibril. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam ayat lain dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan cerita di balik kehebatan, kesederhanaan Syekh Abdul Karim Tanara ini hendaknya lah memberikan pelajaran buat kita semua, bahwa ilmu tidaklah menyebabkan kita menjadi takabur, tapi ilmu justru membawa kita ke jalan kesederhanaan, ketawadduan, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Saya akan tutup dengan sebuah sabda Nabi, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmunya, tidak bertambah hidayah, adab dan akhlaknya tentu saja. Karena tanpa hidayah mana mungkin ada adab dan akhlak. Maka ketahuilah, orang itu tidak semakin dekat kepada Allah, melainkan dia semakin jauh dan jauh, padahal dia berilmu, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita bisa bertemu di lain waktu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.